guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal. Saya pertama ingin bertanya kepada saksi Farid. Mungkin Pak, sebagai saksi, pada saat pelaksanaan KPM, saudara saksi adalah ketua tim dari pelaksanaan KPM, betul? Saudara memimpin 6 orang, dua saudara yang mana tugasnya berarti berbeda-beda. Jadi pada malam tadi saksi Taufik tugasnya memeriksa jurnal kering. Kalau boleh saya kita rinci, kalau di antara dua ini apa saja Pak? Tugas-tugas masing-masing apa saja? Karena si Pak Taufik bilang apa ini, kalau Bapak bilang apa? Tadi sedikit sudah saya singgung ya, bahwa dari 7 orang itu ada yang lebih di elektronika, salah satu mafia juga. Yang elektronika salah satu. Nanti kan kalau menggunakan dari saksi kita bisa konfirmasi juga. Kalau dari memiliki level Said, Kolonel Said saat ini itu elektronika ya? Ya, okay. Itu avionik ya. Avionik juga nanti berdua. Nanti satu Kolonel Taufik ini membantu Kolonel Said. Posisi satu. Kalau Letkol Kalbin Prabowo itu dari Bismarck saat itu ya. Bismarck ya. Dari ini Pak Patrio. Ya. Kalau Mayor Tek Timbul, Mayor Tek Timbul ini sarana bantuan yang lebih mengetahui tentang ground support equipment. Spesial tool, jadi sarana bantuan. Crosscop ya? Ya. Cuman. Selanjutnya ada Ngadir, sama dengan Pak Timur? Tidak, Ngadir Basuki adalah sama dengan kami dibuat dari unsur binaikan. Oh, binaikan. Mayotek Beni Andoro? Calon user ya? Calon user ya? Misalnya itu, pesawat ini mau digunakan oleh sekadar bawa, usernya? Kalau melihat user saya tidak, saya lupa apakah ini skadronnya berapa. Namun kan user ini berasal dari nama angkatan saja ya. Oke. Berarti antara skadron 6 atau skadron 8 gitu ya. Baik. Pada saat pelaksanaan KPM, apakah tim KPM ini menerima checklist pemeriksaan pada saat prescription inspection di Yovel? Tidak. Kami kan tadi saya sudah sampaikan. Oke. Okay. Dasar kami melaksanakan KPM adalah spektek yang merupakan lampiran kontrak. Baik. Hanya itu. Sebagai pembanding dari tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Kalau apa checklist pemeriksaan dari tim teknik juga tidak ada. Tadi saya sudah sampaikan hanya satu itu. Baik. Ya. Cuma bertegas. Selanjutnya, pada saat tim KPM ini bekerja, apakah ada ditemani oleh prescription inspection atau tim TKP ada ditemani nggak? Tidak ada. Kami tim TKP satu. Tim KPM. Jadi pada saat itu tidak ada kesempatan untuk mengkonfirmasi barang-barang yang Bapak turunkan 12 tadi? Tidak ada tugas kami untuk mengkonfirmasi. Tugas KPM adalah untuk memeriksa apa yang dicantumkan dalam spektek pelampiran kontrak dengan fisik. Baik. Khusus terkait di sini kan kalau kita lihat ada 12 item apa yang menjadi temuan dari tim KPM. Salah satunya adalah logbook engine. Itu apa yang dia temukan, Pak? Logbooknya kah atau apanya? Ya, logbooknya. Logbooknya tidak ditemukan pada saat itu. Tidak diberikan. Tidak diberikan kepada tim. Ya. Tapi akhirnya logbook itu ada tidak? Seingat saya ada, tetapi saya lupa ininya. Siapa yang menyimpan sampai tidak diberikan kepada tim? Saya lupa. Tapi bukan saat itu. Oke. Bukan setelah kejadian KPM. Ya. Sama juga dengan flight log gitu kan? Bagaimana? Ya untuk apa? Riwayat jam terbang. Riwayat jam terbang juga tidak ditemukan. Riwayat jam terbang dari pesawat ini juga tidak ditemukan? Tidak diberikan, bukan juga tidak ditemukan ya, tetapi tidak diberikan, ada seseorang yang tidak memberikan.
Ya saat itu harusnya kan ketika kita memeriksa itu kan harusnya tim penyedia menyiapkan itu untuk kita periksa. Baik, tapi kan tidak disiapkan. Tapi setelah KPU bekerja ternyata lembur itu. Saat itu kan tidak ada. Kemudian hasil diskusi tim itu kita berikan kesempatan. Saya lupa tepatnya kapan. Tetapi yang jelas mungkin sebelum surat itu kita laporkan kepada staf itu sudah seingat saya sudah ada. Namun tepatnya berapa apa isi logo, berapa jari orang kami lupa. Tapi ada logonya ya. Seingat saya. Baik. Berarti kan kalau di sini dikatakan tidak ditemukan atau pembahasan tadi tidak diberikan, berarti itu ternyata ada. Ya kan logo itu. Saat kapan dulu? Ah ya, saat setelah KPM. Nah, kira-kira jangka waktunya pelaksanaan KPM dengan Bapak tahu lahirnya kalau ternyata ada loh begitu. Kapan kira-kira? Saya lupa tepatnya. Tetapi intinya saat kami periksa, itu tidak ditemukan. Tidak ada. Baik. Jadi bukan ada. Tapi setelah itu, kemudian dari pihak penyedia, sehingga saya memberikan, tapi saya lupa ke siapa, kemudian kan saya sempat memeriksa itu, tapi saya tidak terlalu tidak saya lupa ya, berapa ini. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke saksi Pak Topik ya. Lanjut saksi Pak Topik, seberapa saksi? Ya. Di sini saudara juga menjadi tim KPR, tentu ingatannya bisa berbeda dengan ketua timnya. Pada saat itu secara personal, Bapak menerima checklist tidak dari tim checkrep ataupun dari tim prescription inspection? Tidak. Tidak juga? Tidak. Tidak juga ya? Tidak. Nanti ini bisa kami konfirmasi kepada yang lainnya, kepada yang lima orang lainnya. Baik. Bapak sekarang di mana? Sekarang di Bisada. Di Bisada. Waktu pelaksanaan KPM, Bapak pasti di Bisada juga? Di Bisma. Oh di Bisma. Sekarang Bapak di Bisada. Berarti Bapak mengerti betul terkait pengarahan ini. Tadi saudara sudah ditanyakan, saudara kan melalui AAU lalu Letih 98. Iya. Betul. Saudara kenal saudara Wisnu Caksono? Iya. Saudara Wisnu Caksono juga AAU 98? Betul. Apakah saudara tahu beliau pernah menjadi tersangka dalam kasus ini? Dia itu berada sebenarnya. Nah, ini kan fakta. Apakah saudara tahu? Tidak. Saya mendengar dengan media. Dengan media. Ya, sama tidak alasannya kenapa pesawat itu digaris polisi dengan menjadi tersangkanya satu yang saudara satu detik ataupun lima orang anggota TNI AU. Sama tidak alasannya? Kira-kira tidak mengerti, saya ulangi lagi. Mereka pada saat saudara ditanyakan saya kenapa saudara setelah melakukan kegiatan KPR setelah itu tidak bisa masuk lagi ke wilayah pesawat ya. Karena sudah di garis polisi, nanti tadi ditanyakan oleh mereka saya apa alasannya? Tapi saudara tidak tahu. Nah, sekarang saya coba saudara tahu kan tadi pasti saudara tahu alasannya kenapa ada 5 orang tersangka dari tim TNI AU. Sama gak alasannya? Itu pendapat itu dalam ya? Sudah mengerti kan? Sudah mengerti kenapa saudara tidak bisa masuk ke wilayah pesawat tersebut setelah melaksanakan KPM karena sudah di garis polisi. Alasan polis lain? Iya. Saya kan tidak tahu alasan. Iya. Alasan itu bisa berbagai macam alasan. Baik. Mau di polis lain bisa? Tidak ada. Apakah itu saudara yang melakukan polis lain atau bukan? Bukan. Kalau sudah tidak usah di. Siap. Yang saudara tidak melakukan sudah jawab. Baik. Saya lanjut ke saksi satunya. Kemudian Pak Ismail mengizin panggil saksi. Ya. Mengizin pada saat pelaksanaan
tim ULP posisi Bapak sebagai kasum di Smart, Pak ya. Sekarang posisi Bapak sebagai Kadis Smart. Betul Pak. Bapak tahu tidak bahwa sekarang pesawat HW-101 ini sudah diterima oleh TNI AU. Sudah menjadi barang milik negara. Siap. Sudah diterima oleh TNI AU, kan? Secara SIS. Siap, secara SIS. Betul kan? Sebagai Kadis Smart tentu sekarang kan dilakukan pemeliharaannya agar untuk diterbangkan. Setuju kan? Setuju. Saya yakin, apakah Bapak mengetahui asal-usul pesawat ini bisa akhirnya dibuka garis polisinya, terus diterima oleh TNI AU, diterima secara SIS, dijadikan barang milik negara? Apakah saudara saya tahu? Dari media saja. Dari media? Ya. Tapi sebagai Kadis Smart, saudara tentu apakah tidak dapat mendapatkan semacam surat perintah? Tidak ada, karena juga saya dari kita masih baru berdiri. Baik. Tapi intinya sekarang pesawat itu berada di bawah kekuasaan TNI AU dan sudah diterima oleh TNI AU, ya. Apakah saudara tahu surat dari BPKRI tahun 2020, ada dua yang bulan April. Bapak tahu kan ada surat BPKRI kepada Inspektur Jenderal Angkatan Udara. Perihalnya apa? Perihalnya, ya Bapak, tanggapan surat Inspektur Jenderal Angkatan Udara nomor B 109 tanggal 6 Maret perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang kurung LHP-DTT atas pengadaan helikopter angkut AW-101 yang isinya rekomendasi dari BPK. Sudah tahu. Sekarang tentu menurut Bapak, apakah sekarang pesawat yang berada di Skadron 45 itu di bawah tanggung jawab Bapak untuk pemeliharaan berikutnya? Kan sekarang pesawat itu sekarang sudah kalau pemeliharaan tidak di bawah Risma. Oh, jadi tidak di bawah Risma. Di bawah di mana? Di bawah apa? Kalau di bawah sekarang itu di bin item dalam hal ini aero. Oh, di bawah di aero itu ya. Nanti kami akan masuk ke aero. Terima kasih, cukup dengan ya. Baik. Oh, masih silakan. Oke, terima kasih. Kepada saudara saksi Arif tadi, Pak Arif selaku ketua KPM, terkait dengan 12 item yang saudara lakukan tadi kepada asal, sebagaimana di sini disebut, saya minta menegaskan ya, karena di BAP saudara nomor 27, poin pertama ditemukan sebanyak 25 kursi yang seharusnya 38 jadi kurang 14. Dan tadi saudara sampaikan 24. Jadi yang benar yang mana juga? Apakah 25 atau 24? Mungkin yang periksa kami keliru nanti. Oh, yang periksa L gitu? Mungkin. Mungkin yang L. Saya melihat kalau spektet itu. Jadi kalau ini kalau ditambahkan jadinya 39 gitu. Betul. Jadi nantinya ya perlu dikonfirmasi kepada yang memeriksa saat itu. Kalau seingat saya adalah 38 dan yang ada 24. Jadi kalau ada salah penulisan kan bukan kami yang tulis. Bukan kami yang tulis. Betul parah. Ya, saya baca itu. Jawaban saudara yang benar sesuai dengan laporan yang dibuat oleh tim kepada kasal pada 12 item tersebut ditemukan oleh tim pemeriksa materi dan tidak ada visinya di pesawat KW yang akan di tahun 2017 tersebut. Berarti kan sekarang benarkan poin 1 sampai 12 tersebut. Ya betul, 12 poin. Berarti di sini saudara mengingatkan 24 ya, 25. Bukan, 24 sesuai fisik yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan saya. Sepanjang saudara menjadi ketua tim komisi KPM tadi, dalam saudara kan diangkat saudara Dewan Aslok ya, senama Kasau. Kemudian saudara melapor kepada Kasau, Pasakal Pengawilan Rani. Saudara masih ingat, sebelum
pasal-pasal kemaluan tadi itu pasal sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya saya ingat, Marsikal Agus. Marsikal Purnawirawan Agus, oke. Pertanyaan saya, saudara selaku pakaian saat diangkat melalui surat perintah tentang masyarakat, apakah Marsikal Purnawirawan Hadi sudah menjawab sebagai pasal tersebut? Tadi saya sudah menegaskan mungkin dua kali ya, bahwa yang saya ingat adalah saat saya melaporkan surat membuat melaporkan hasil temuan kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Saat itu adalah kasalnya Marsikal Hadi. Tapi saat surat perintah turun, saya lupa siapa kasalnya. Oke, saudara lupa ya saya kasalnya. Artinya kasalnya tidak terjadi saudara di dalam angkatan. Pertanyaan saya selanjutnya, pada saat saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab saudara asal apakah saudara pernah mendapat perintah, intervensi, atau apapun itu namanya secara langsung kepada saudara untuk menghilangkan atau meminimalisir atau tidak melakukan pencatatan terhadap temuan-temuan itu di dalam laporan pada saudara terhadap AW? Apakah saudara pernah diminta saudara pada saat melakukan pemeriksaan kalau melihat temuan ini dihilangkan ada atau tidak? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Pak, saudara saksi ya, jadi saudara menyatakan kalau saat laporan saudara ingat asalnya Pak Marsikal Hadi Cahyanto. Nah pertanyaannya, saudara kan tugasnya selaku ketua KPM ya, KPM itu dalam konteks besar pengadaan heli tadi ya. Betul. Ya, pengadaan heli itu dimulai sejak kapan? Saya tidak tahu pasti itu karena mungkin sebelum saya duduk di menjabat sebagai dina itu. Ya, artinya kan saudara kan berbekal surat pengangkatan loh, surat pengangkatan juga dibekali kontrak juga tuh, spek juga tuh, spek tek juga tuh. Betul. Iya. Kami kontraknya ada nggak saudara baca? Mau dicek mas. Sedikit menjelaskan dulu, pada saat posisi kami sebagai KPM, kami memang satu ruangan dengan Kolonel Iqbal, namun kami sebagai kasipumas seperti yang tadi dijelaskan oleh saksi Kolonel Iqbal adalah yang merancang awal, yang mengikut dalam penelitian. Kami kan tidak terlibat di sana, tetapi pada saat penunjukan KPM, karena Kolonel Iqbal sudah Toro Budi sehingga tidak ada, kami ditunjuk untuk melaksanakan penunjukan surat KPM itu per tanggal berapa? Saya lupa, tapi sehingga saya bulan Februari. Februari tahun? 2017. Kan tinggal dilihat saat 2017 kasusnya siapa? Tepatnya saya lupa karena saat itu sehingga saya ada peralihan sehingga kami tidak tahu pasti kami melihat siapa ada peralihan di Kepala Staf sehingga kami tidak berani menyebutkan karena ada peralihan jadi ini saya orang yang dari KPM ya? Ada masih ingat siapa Anjar Putih itu siap monitoring yang mulia. Yang kami ingat adalah surat tugas atau surat perintah tersebut ditandatangani oleh Pak Yani Musyadi selaku Aslo atas nama Kasal. Pada saat itu Kasalnya siapa saja kan kami mungkin kalau ada surat perintahnya kemudian karena kami sudah tidak pegang lagi surat perintahnya sekarang. Dan itu kan jabatan Kasal kan masih siapa itu bisa dilihat sebelum Pak Hadi siapa. Jadi kalau melihat ada peralihan antara Pak Agus Supriyatna dengan Pak Hadi misalnya. Jadi tanggalnya itu definitifnya tanggal berapa? Karena yang tanda tangan faktanya yang tanda tangan surat perintah kami adalah Aslo atas nama Aslo Media. Baik, dari Mas Ada cukup ya.
dari terdakwa ada pertanyaan juga kepada para saksi? Pertanyaan ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya mulai ke saudara saksi Iqbal. Karena tadi saya lihat saudara saksi Iqbal agak lupa-lupa, bingung siapa staf saya yang memberikan dokumen. Saksi Iqbal ini menyampaikan bahwa ada dua. Masih ingat satu lagi siapa? Lupa. Yang ingat badannya kurus. Saya boleh menyampaikan sesuatu ini? Saya boleh apa? Boleh menyatakan sesuatu dan menanyakan dulu. Nih, oke. Berarti pertanyaannya dulu. Ya, lupa ya, badannya kurus. Lupa. Tadi saksi Iqbal menyampaikan bahwa sekarang saksi Iqbal adalah sebagai Kasatgas Harwat AW101. Ya. Boleh tahu itu anggarannya di mana, saksi Iqbal? Jin, tapi kayaknya di luar konteks yang tidak menjawab. Tidak, kamu nggak tahu ya, bila nggak tahu. Oke. Okay. Sebagai Kasatgas, apakah akhir-akhir ini Pak terakhir kapan akhir saksi Iqbal sudah masuk ke dalam kabin AW101? Karena sebagai kasatnya saya yakin masuk ke dalam kabin. Waktu menemani tim ahli KPK. Ya. Itu kapan? Masih ingat bulan, tanggal, tahun? Tahun ini. Apakah sempat saksi Iqbal melihat nameplate? Plakat tidak, kami hanya menemani saja, hanya menemani saja. Nanti mungkin akan saya sampaikan juga nameplate yang sekarang tertera di sana. Enggak, yang penting pertanyaan dulu saja. Ya, sudah cukup. Nah, untuk saksi, saksi Taufik dan saksi Arif Tanjung, saya pikir sama mereka berdua sebagai tim KPM. Apakah saudara saksi berdua ingat bahwa setelah KPM melaporkan kepada Nasab, kemudian ada ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi, artinya mereka rapat dipimpin oleh Nasab di Dirjen AU membahas tentang temuan KPM? Saya lupa. Tidak apa-apa. Apakah saudara saksi ingat bahwa semua temuan itu sudah dijawab baik lisan maupun tertulis dari pihak penyedia barang di dalam dan kesanggupan perusahaan untuk melengkapi apa yang kurang? Saya tidak mau. Cukup untuk pertanyaan, cukup ya. Baik, sekarang bukti ada yang mau diperlihatkan? Baik, Pak. Ini ya. Oke, kami. Halo.
Iya Pak. Tidak tahu ya. 65
77. Spek-spek helikopter 77. Satu budal dari natural sama harus seperti mengenai spek-spek helikopter CPV. Tahu ya? Tahu. 159. Persiapan dari tahu ya? Iya. Kami sudah tahu ya. Ini dari Panglis 21, yang mulia. Pertama Pak Iqbal, silakan maju ke depan Pak. Dan Pak Haki. Oke. Dua orang-orang Pak. Nomor yang kedua Pak Ali. Pak Ali tadi siap. Lalu dua ya. BT1. BT1 Pak Iqbal dulu. Tahu. Tidak tahu. BT2 Pak Arief, Pak Iqbal. Belum
tahu kan? Belum tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu, ya. Pak Arief? Tidak tahu. Iya. Tidak tahu. Tidak tahu. BT3? Tidak tahu. Iya. Tidak tahu juga. Pak Arief nanti BT3 tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. BT4? Pak Iqbal? Tidak tahu. Pak Arief? Pak Tanjur? Ini tahu. Yang mana tahu? BT5. Oh, sorry. Kalau kan BT5? Tahu. Pak tidak tahu. Tahu. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT6? Enggak, tidak tahu. Tidak tahu ya? Pak Arief? Iya. Tidak tahu juga. BT7? Baik, Pak. Renstra tahu, Pak. Renstra tahu, Pak, ya? Kalau Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT8? Ya, mungkin tahu. Ya. Tahu, ya? Ya. Pak Iqbal tahu? Tahu. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT9? Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu keduanya. BT10? Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Pak Arief juga tidak tahu. BT11? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu. BT12? Baik, Pak? Iya. Tahu? Ini tidak tahu. Keputusan kasar. Yang pemenang. Tahu, ya? Tidak tahu. Kalau Pak Arief tidak tahu. BT13? Baik, Pak. Pantang? Iya, tahu. Tahu ya? Ada yang berbeda. Pak Arief? Tahu juga? BT14? Ini tidak tahu. Ini yang PC. Ya, kami tidak tahu. Tidak tahu BT14, Pak Arief? Tidak. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT15? Tidak tahu. Tidak tahu. Berapa bayar? Tidak tahu. BT15? Tidak tahu. Kemudian tidak tahu. BT16? Surat. Pak. Belum tahu, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief juga tidak tahu. BT 17? Tidak tahu. Tidak tahu, Pak Iqbal? Pak Arief tahu. Tidak. Tidak tahu juga. BT 18? Tidak tahu, tidak tahu. Tidak. Tidak tahu juga, keduanya. BT 19? Tidak. BT 19 Pak Iqbal? Tidak tahu. TK? Tidak. Tidak tahu keduanya. BT 20? Pak Iqbal? Ini kami tidak tahu. Tidak tahu. Bisa ikut. Bukan dari kontrak? Tidak tahu. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak. BT 21? Tahu. Ah, tahu ya? Pak Arief tahu? Saya tidak tahu. Baik. Pak Arief tahu ya? BT21? Betul, saya tahu. FAT, tahu? Persiman, Persiman. Baik, tahu. Pak ya. Arief? Tidak tahu. BT22? Maksudnya apa? Pelaksanaan training mekanik? Oh, training tidak tahu. Tidak tahu, ya? Training? Tidak. Tidak tahu. Pak Arief juga tidak tahu? Tidak. BT23? Ini training, tidak tahu. Pelaksanaan avionik? Tidak tahu. Tidak tahu, Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT24? Alhamdulillah. Surat Yonardo kepada Kansi. Sudah tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? BT24? Tidak tahu. Tidak tahu. BT25? Berita acara. BT25? Ini sama. 16 Februari 2020. Tidak tahu. Baru sudah. Pak Iqbal tidak tahu. Tahu. Pak Arief tidak tahu juga. Berita acara tidak tahu. Tidak tahu. BT26? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu juga. BT27? Tidak tahu. Tidak. Juga tidak, Pak Arief. Tidak. BT28? Tidak tahu. Pak Iqbal tidak tahu. Pak Arief? BT28, Pak Arief?
Gimana Pak Arief? Tidak tahu Pak ya? Yakin Pak ya? BT29? Tidak tahu Pak Arief? BT29? Jawaban dari Leonardo, Kodak TNI Aru. Tidak tahu, baik. Selanjutnya BT30, Pak Iqbal. Tidak tahu, baik. Tidak tahu juga. BT31. Tidak tahu, Pak Iqbal. Pak Arief. Tidak tahu, Pak ya. BT32. Tidak tahu. Pak Iqbal tidak tahu. Pak Arief? Tidak juga. BT33. Putusan udara. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. BT34. Pak Iqbal? Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak tahu. Tidak tahu. BT35. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak. Baik. BT36. Tidak tahu. Pak Iqbal tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak. BT37. Tidak tahu. Pak Iqbal tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak tahu. BT38. Tidak tahu. Tidak tahu. BT Pak Arief? Tidak tahu ya. BT39. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak tahu juga. Lanjut. BT40. Tidak tahu. Iqbal tidak tahu. Pak Arief? Tidak. BT41. Tidak tahu. Tidak tahu. Iqbal, Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT42. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak tahu. Tidak tahu juga. BT43. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu. BT44. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Pak Arief tidak tahu. BT45. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak tahu juga. BT46. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Arief? Tidak. Tidak tahu juga. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada saksi berikutnya. Pak Ismail dan Pak Taufik. BT1, Pak Ismail. Pak Ismail tahu? Tidak tahu. Tidak. Pak Taufik juga tidak tahu. BT2. Tidak tahu. Tidak. BT3. Pak Ismail? Tidak tahu. Pak Taufik? Sudah tidak tahu. Tidak. BT4. Anggaran tidak tahu. Tidak tahu sebenarnya. Tahu. BT5. Tahu. Tidak tahu. Pak Ismail. Baik. Pak Taufik? Tidak. Tidak tahu. BT7. Pak Ismail. BT6. Tidak tahu semuanya. BT7. Tidak. Berkasar. Tidak. Semuanya tidak tahu. BT8. Kondisi tahu. Pak Ismail tahu ya? Kondisi. Baik Pak. Tidak tahu. BT9. Tidak tahu. Pak Taufik. Tidak. Tidak tahu juga. BT10. Perpres. Tidak tahu semuanya. Baik. BT11. Tidak. Tidak tahu. Tidak. Pak Taufik juga tidak. BT12. Pak Ismail? Tahu. Tahu Pak ya? Tidak. Pak Taufik tidak tahu. Baik. BT13. Kota nggak pernah ada
pindah kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah, dia tidak pernah tahu itu Pak. Berarti Pak Ismail tahu atau tidak? Kalau tidak? Tidak tahu. Pak Taufik? Tahu. Bid 14? Laporan tidak. Tidak. Tidak tahu itu Pak. Bid 15? Tidak. Tidak. Tidak tahu, Pak Taufik tidak tahu. BT 16? Tidak tahu. Surat panggulan tadi, komunikasi. Tidak tahu, Pak Taufik. BT 17? Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu, sebenarnya. BT 18? Tidak. Tidak. Tidak tahu, sebenarnya. BT 19? Tidak. Terima kasih yang sudah cukup. Iya.
terakhir, apakah terdakwa ada tanggapan terhadap keterangan para saksi? Tanggapan ya? Ada yang mulia. Yang mana kepada saksi siapa? Yang saudara keberatan saja. Saksi Iqbal sama saksi Arifan. Saksi Iqbal, silakan. Tanggapannya apa? Tanggapannya tadi mengenai tadi disampaikan oleh saudara saksi bahwa satu lagi staf saya ada yang kurus kecil. Saya perlu sampaikan kepada Yohanes Wijanto. Mungkin karena panjang, Iqbal jadi utamanya, Wijanto manggil Angga. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya nggak yakin. Dan saya yakin bahwa bukan Angga yang menyampaikan dokumen ke Pak Iqbal. Karena Angga itu hanya melakukan kegiatannya melakukan penagihan. Sedangkan untuk dokumen itu Yohanes Widianto, panggilan Jo, yang kurus kecil. Mana tanggapannya? Tetap ada keterangan atau yang kurus kecil itu? Jo, kami lupa mengenai antara Angga atau Jo. Saudara, jadi tanggapannya gimana terhadap tanggapan tadi? Ya, kami lupa ya, tapi yang antara dua itu ada Jo atau Angga. Ya. Terus? Yang kedua mengenai tadi sempat disampaikan oleh saudara saksi bahwa Pak Triandono selaku kadisero saat itu ya ada pembicaraan dengan saya sampaikan bahwa saya tidak pernah ada bicara apapun dengan kadisero Pak Triandono tadi. Itu ya. Ya, lagi ke Pak Arief lagi. Terima kasih saksi. Saksi kepada Pak Arief. Ini tanggapan terkait dengan walaupun sudah diselesaikan dengan perhitungan BPK, tapi saya perlu membantah tentang lebih kecil sama dengan 38. Yang saya pahami dan saya kecil, pengertian lebih kecil sama dengan 38, satu pun termasuk. Jadi 24 pun termasuk. Terima kasih. Oke ya, bagaimana? Tetap ada keterangan bagaimana? Betul. Ya, mas, baik. Terima kasih, silakan berlaku ya. Terima kasih kepada saksi ya. Dalam bacaan terakhir. Ya.